iya si Doni tuh udah nyakitin hati Encing lo. Ya ampun, Cing Dela kasihan banget ya. Sama Bang Doni cuma dimanfaatin doang. Berisik banget sih. Udah, jangan sampai sebut nama Doni lagi. Orang udah kelaut, gedek gue. Waduh, kayak gila. Darahnya udah naik nih, udah muncrat kotak-kotak. Udah keluar kagak? Berisik. Iya. Mau keluar, keluar deh. Daripada kita ditelan. Iya, Cing. Lo kemana sih? Semua lo tabrak. Dulu. Ganggu aja. Tidur lah. Ya ini anak orang tua ngomong dicuekin begitu. Sejak kapan Sila jadi si bolot? Dahlah. Iya Bang Dede. Babe. Gua tahu lu mikirin si Dede kan. Ayo mesti jelasin ke Neng Lela kalau semuanya ini cuma salah paham. Cuman gimana ngejelasinnya ya? Tolong, ayo mesti cepet-cepet nolongin nih. Berubah buat dimari aja kali ya. Aman nih kayaknya. Mbak Ninting. Bismillahirrahmanirrahim, satu beraksi. Ngomong lo. Enggak, Layla gak mikirin Bang Dede kok. Terus kenapa ngelamun aja coba? Enggak, Babe kenapa nyariin Layla? Babe udah lapar, makan Babe mana? Masya Allah Be, Layla sampai lupa. Aduh Be, maaf ya Be. Yaudah deh kalau gitu Layla siapin makan dulu ya. Ya cepetan. Iya. Nak sekarang bikin pacar akhirnya Babe makan lupa. Gue ingat masih bujangan gue dulu. Babe gue suruh ngambil pacul. Ngambil pacul sono aja lah nih. Terus gue ngambil kain. Wah mau dibacok makan. Begitulah yang namanya bikin cinta. Ada sesuatu. Tolong! Ada apa, tolong, Pak? Ada apa, Pak? Itu! Ada apa, Pak? Mobil ekspedisi saya! Mana mobilnya, Pak? Itu! Mobil saya! Dia kenapa mobilnya? Coba pelan-pelan, Pak. Coba pelan-pelan, Pak. Mobil saya! Ini ada apa rame-rame? Terus Bapak kenapa trek-trek minta tolong? Tolongin saya, superhero! Bapak tenang dulu, jangan panik. Itu mobil ekspedisi saya. Kena rampok. Di dalamnya banyak barang-barang berharga, superhero. Astagfirullahaladzim. Yaudah Pak, Bapak tenang aja. Ayo pasti bakal nolongin kok. Tolong superhero. Oh iya Pak, rampoknya lari ke arah mana emang? Itu superhero, lari ke sana. Sana. Arah ke sono. Yaudah Pak, Bapak tunggu sini aja. Ayo nolongin dulu ya. Iya superhero. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya Pak Yoro, makasih. Assalamualaikum. Salam. Akhirnya kita berhasil. Akhirnya kita berhasil merampok mobil pengiriman barang milik Panton. Ya, betul. Pak Sukono akan senang mendengar kabar ini. Orang-orang tidak akan mengirim barang lewat perusahaan Pak Anton lagi. Dan semua orang tidak akan percaya pengiriman barang lewat perusahaan Pak Anton karena sudah tidak aman lagi. Mobilnya kita rampok. Eh, berhenti lu. Eh, ngapain lu berhenti? Hah? Ada superhero, Bang. Superhero. Emang lu takut sama dia? Tabrak aja dia. Baik, Bang. Ayo cepat. Tabrak. Lu nabrak. Ah, iya. Ayo cepat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hei, gas. Udah digas, Bang. Lagi lebih kencang. Udah bos, udah gua gas bos. Udah dari mana? Lihat sendiri sama abang. Udah, sekarang kita turun. Kita hadapi superhero. Baik bang. Ayo turun, turun, turun. Ayo. Bang. Assalamualaikum bang. Bang,
kalau orang ngucap salam tuh wajib ngejawabnya. Eh, coba sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nah, gitu dong dijawab. Gimana sih? Ah, hey, superhero. Ngapain ngalangi jalan gua? Hah? Hey, Bang. Ayo ngalangin jalan gara-gara ini nih. Ini kan bukan mobil Abang. Mendingan balikin tuh ke yang punyanya, ye. Apa lu bilang? Balikin di mobil. Enak aja lu. Lu gak usah ikut campur urusan gua. Bukan ikut campur. Tapi ayo paling kagak demen kalau kejahatan merajalela. Paham lu? Mana, Bang? Cara lu ya, ha? Serang dia. Serang. Maju, maju, maju. Bangun tua. Hei, superhero, lepasin gak? Lepasin, lepasin. Nih. Apaan itu, Bang? Aku juga gak tahu. Heh, lu mau tahu itu apaan? Iya, apaan tuh? Itu tanda dari ayah buat Pak Polisi. Kalau di Marita ada perampok, mesti kudu ditangkap. Polisi, Bang. Superhero, lepasin superhero. Tolong lepasin superhero. Udah lu diem-diem aja di mari. Bentar lagi juga polisi bakalan datang buat jemput lu. Terus dimasukin ke penjara. Superhero, gua gak mau di penjara, superhero. Kalau gitu ayo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Superhero. Ya Allah, semoga superhero cepat menangkap perampok itu, ya Allah. Amin. Udah, Pak, tenang aja, Bang. Usah panik gitu, Pak. Percayakan aja sama superhero. Superhero pasti bisa nangkap perampoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Superhero, bagaimana perampoknya? Udah ditangkap belum? Iya, superhero. Kasihan nih bapak ini dari tadi panik terus. Kasihan ya. Tenang aja, Pak. Perampoknya udah ditangkap. Lu yang bikin panik. Orang udah kagak panik, lu panik-panikin lu. Ayah kan cuman kasihan sama bapak itu. Yaudah. Alhamdulillah. Perampoknya udah ketangkap. Terima kasih, superhero. Terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Yaudah, Pak. Bapak nih ikut saya aja ya. Tapi mobilnya mana, superhero? Tenang, Pak. Mobil bapak ada. Perampoknya juga udah saya ikut kok. Alhamdulillah. Yaudah, Pak. Sekarang bapak ikut saya ke kantor polisi buat ngejelasin semuanya ya. Oh iya, superhero. Terima kasih, superhero. Iya. Jadi kalau gitu ayo pamit dulu ya, ngantar bapak ini ke kantor polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Iya. Besok sore kan? Ya udah tenang aja, ayo ikut dah pasti. Lagi buru-buru banget kayak mau buang air. Iya, besok ya. Iya, besok lo ikut. Ya udah, Assalamualaikum. Telepon dari siapa, Rohmat? Rohmat lagi. Roy, P-L-O-Y, Roy. Iya, gue juga tahu. Roy. Papi mau tahu telepon dari siapa? Pasti papi bakalan seneng. Roy diajakin kerja sama teman Roy. Di mana? Berlayar. Kan gue udah bilang sama lu, berkali-kali sering gue bilang sama lu, si Doni itu buaya, lelaki kagak bener. Udah yang begitu lupain aja, anggap aja dia udah ke laut dimakan ubur-ubur. Emang ubur-ubur doyan apa sama dagingnya? Ya doyan-doyanin aja. Pertanyaan lu yang enggak. Lupain si Doni, di atas muka bumi nih, lelaki kayak si Doni banyak. Dunia enggak sedaun kolor. Kelor. Iya, kelor. Paham enggak lu? Punya aja lu nasihat, tapi golongan gua jangan dihabisin dong. Granyang aja lu, Bang. Ya gua enggak enak dong ngobrol kalau enggak sembari makan, lidah gua pahit. Lu sini punya gua itu. Kan gua sakit. Yang sakit jangan makan, lidah lu pahit. Berlayar. Waduh, jadi lu gak pulang-pulang dong berbulan-bulan. Ya iya dong. Emangnya kapal punya papi apa? Masa setiap sore bisa pulang? Kalau lu kerja boleh. Cuman kalau masalah yang ini, papi kagak setuju. Emang cuman ke laut doang kerjaan? Di darat kan juga ada. Lah, ngapain? Pokoknya Roy tetap setuju. Karena Roy tekad udah bulat. Ntar kalau lu dimakan hiu gimana? Ya dimakan lagi aja hiunya. Pokoknya Roy kagak mau tahu ya. Roy tekad yang udah bulat. Roy mau menunjukkan bahwa Roy itu lelaki sejati. Emangnya lu raksasa makan remas? Aduh, TA juga ya. Dia mau kerja di kapal, berlayar kan berbulan-bulan gak pulang. Gue sendiri lagi.
Mat! Mat! Mami. Kasih Mami dulu tuh. Makan dulu ya. Dari tadi siang kan Mami belum makan. Iya, Tante makan dulu. Nanti sakit kalau nggak makan. Bener kata si Rohim tuh. Makan dulu, tak kalau sakit gue yang repot.